Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya masih ada waktu untuk berbagi kepada Bapak Ibu yang hari ini membutuhkan soal ataupun bahan ya untuk pelatihan OSN kebumian ya. Bapak Ibu ini mohon maaf, ini PPT bukan PPT yang baru, bukan materi baru, di materi yang lama ya, yang saya lihat sih masih bisa berfungsi ya, melihat soal OSK tahun lalu tahun ini yang 2021. Silakan saja Bapak Ibu dimanfaatkan linknya, dibagikan kepada siswa, buat saya nggak masalah ya. Toh ini saya juga dapatkan dari satu dari para narsum yang memberikan pelatihan di DKI, dua ananda kami yang acap kali bisa masuk hingga ke pelatihan nasional ya. Beberapa memang mencapai tingkat internasional, mendapatkan medali ya. Materinya saya didapat dari mereka, ini saya share, saya kembalikan kepada Pak Ibu sekalian. Moga-moga ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu, buat para siswa, dan tentunya buat sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Saya coba berikan datanya. Ini OSN kebumian Bapak Ibu, saya pernah menjadi apa namanya koordinator OSN yang di SMA Negeri 8 Jakarta selama 5 tahun terakhir. Saya megangnya 3, geografi, kebumian, sama astronomi. Jadi 3 OSN saya pegang ya. Cuma di tahun ini saya hanya mau megang 2, yaitu kebumian dan geografi. Astronomi saya berikan kepada guru fisika ya. Total materi yang saya berikan ini banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa download ya, harus pakai laptop ini. Nah, ini dari Marin. Ini urutan sih ya, ini ada arus, ini kan ada angkanya aja nih, arus panjang pantai, analisis rimen, analisis garis spektrum. Ingat, OSN kebumian itu terdiri dari ada geografi dan ada astronominya. Jadi gabungan dari geografi sama astronomi hasilnya adalah kebumian ya. Ini masih di A, ada mulai ada asistensi, ini berarti ada asisten yang memberikan ya. File-nya namanya asisten petrologi, nama PPT-nya petrologi batuan karbonat. Batuannya banyak sekali, ini ada astronominya ya. Astronomi praktis, bicara atmosfer, geografi ya, bicara bencana alam, meteorologi, geografi, gunung api, geografi, basic geologi. Batuan banyak sekali Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang senang dengan pembelajaran batuan, silakan saja. Oke, ini masih di bentang alam. Ini pelatihan diberikan oleh ITB dan pihak UGM ya, ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang mandiri Bapak Ibu. Ini ada Big Bang PPT, ada bintang nih Pak Dawana ini yang sering memberikan pelatihan ya. Ini ada Pak Mojo. Yang pasti Bapak Ibu akan bahagia karena ini PPT-nya banyak, makanya saya kalau pelatihan untuk kebumian itu bukan dari kelas 11, dari kelas 1 mereka sudah dilatih. Ini baru sampai huruf F Bapak Ibu, baru F ya. Baru F. Wah, galaksi, udah mulai G, gelombang, geofisika, eksplorasi, ini ada geolistrik ya. Ini ada geologi sejarah. Ini ada pertemuan 1, pertemuan 2 Bapak Ibu, kalau hari ini pertemuan ke-6. Saya nggak tahu dapat keempat kelimanya nggak, karena ini materinya terlalu banyak ya, sampai jebol itu laptop saya yang Toshiba ya. Saya letakkan di sekolah sekarang laptopnya, ini laptop second yang baru kemarin saya beli ya. Tapi alhamdulillah ini cepet banget ini. Ini Dell ya, 8 RAM-nya 8. Ini Comet. Ini bentuknya PDF semua Bapak Ibu. Ada latihan akhir, USB ini nyasar nih. Kalau ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini nyasar ini, ada nyasar. Oke, matahari sebagai bintang, mekanik, ini baru M Bapak Ibu. Ini OSK kebumian, ini soalnya ya, 2017, 2018. Ini 2018 juga. Ini masih huruf P Bapak Ibu, sabar ya. Lebih dari 300 masalahnya filenya ini. Jadi untuk yang soal latihan Bapak Ibu kasih mereka untuk tryout saja. Tryoutnya jangan tryout sendirian. Biasanya saya, kalau di saya biasanya 3 orang itu saya kasih soal, mereka kerja bareng dulu. Kerja bareng jadi saling menutup, saling memberikan masukan.
sampai ke spasial, sosialisasi. Jangan-jangan ini nyasar SKS kok. Ini takut nyasar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tata Surya, Tata Koordinat, Tanah Longsor, Survei Geofisika, Tata Surya, Teleskop, Skop Astronomi, Teori Terjadi Sesuatu, Terjadinya Tata Surya. Nah, udah belibet ngomongnya. Nah ini beberapa buku yang PPT yang dari buku-buku bagus ya, ada The Origin sebagainya. Sebentar Bapak Ibu, ini ada masalah dengan internet saya. Saya coba klik lagi. Dia nyambung, takutnya berhenti. Oke, lanjut ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sempat drop. Nah, ini sampai dengan waves dari video Pranata. Bapak Ibu, moga-moga file-file ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, buat Ananda ya. Lagi-lagi saya katakan, belajar bareng lebih enak dengan mereka. Mereka punya kemampuan lebih besar dari kita, punya waktu lebih banyak, dan pemikirannya pasti masih murni ya, nggak banyak pikiran kayak kita ya. Silakan, moga-moga bermanfaat. Demikian dari saya, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.